Merdeka. Halo sahabat NASA semuanya, kembali bertemu di channel aku di kesempatan hari ini di sebuah hari kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia yang ke-75. Kali ini aku mau kasih share ke teman-teman semua sebuah informasi mengenai peluang usaha yang saya jalankan saat ini. Peluang yang saya ambil yaitu merupakan sebuah bisnis dari PT Natural Nusantara, di mana PT Natural Nusantara ini merupakan sebuah perusahaan atau sebuah PT yang mendistribusikan barang-barang herbal khusus dari Indonesia. Di mana PT Natural Nusantara ini merupakan sebuah perusahaan atau sebuah PT pendistribusian barang, di mana barang yang PT Natural Nusantara ini pasarkan atau distribusikan merupakan produk-produk karya anak bangsa sendiri atau produk lokal yang berbasis organik. Produk organik yang PT Natural Nusantara distribusikan atau pasarkan yaitu meliputi produk kesehatan, produk kecantikan, perawatan tubuh, home care, serta agrokomplek, pupuk organik, serta vitamin tenang. PT Natural Nusantara ini memiliki visi, misi, dan tujuan. Visinya yaitu hidup bahagia dan sejahtera selaras dengan alam. Dan memiliki misi yaitu bersama menuju masa depan yang lebih baik. Dan memiliki tujuan untuk pemberdayaan potensi SDA dan SDM yang berkelanjutan. Untuk pusat dari PT Natural Nusantara itu sendiri berada di Yogyakarta. Jadi teman-teman itu bisa cek sendiri untuk lokasinya. Yang pastinya PT Natural Nusantara atau bisnis NASA ini bukan bisnis abal-abal atau bisnis yang tidak ada produknya, cuma get member. Jadi PT Natural Nusantara ini merupakan sebuah bisnis yang nyata dan real hasilnya, karena saya sendiri sudah menjalankan bisnis NASA ini dan sudah mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari saya bekerja menjalankan bisnis NASA ini. Apa sih bisnis NASA itu sendiri? Bisnis NASA merupakan sebuah bisnis dari pendistribusian barang organik tersebut atau bisnis pemasaran produk-produk herbal dari PT Natural Nusantara dengan sistem keagenan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan produk dari PT Natural Nusantara ini hanya bisa mendapatkan di agen, tidak bisa mendapatkannya di toko-toko kosmetik, toko kecantikan, di pasar modern ataupun pasar-pasar tradisional ataupun di apotek pun PT Natural Nusantara ini tidak menjualnya, terkecuali emang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut. Lalu apa aja sih keuntungan menjalankan bisnis NASA ini? Karena produk NASA ini tidak dijual di tempat umum yang pastinya akan memudahkan kita para agen untuk mendapatkan customer atau konsumen lebih dengan mudah dan lebih luas. Karena kita pun dibantu dengan kemajuan teknologi, jadi kayak pemasaran online itu pun sudah lebih mudah. Dengan menjalankan bisnis NASA ini, kita bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu dari mana keuntungan itu bisa kita dapatkan? Nah, dari keuntungan yang pertama akan kita dapatkan yaitu dari kita menjual produk kepada konsumen atas sebuah transaksi jual beli. Di mana di sini PT Natural Nusantara sudah menetapkan atau sudah membuat harga antara harga distributor atau harga member atau harga agen dan harga konsumen yang sudah pasti ada selisih harga di antara kedua harga ini. Jadi memudahkan kita untuk mendapatkan keuntungan tanpa kita memperhitungkan lagi keuntungan berapa yang harus kita dapat. Dan keuntungan yang kedua yaitu setiap produk yang kita beli dari stokis ataupun dari stokis center atau dari gudang atau dari kantornya langsung itu memiliki poin, di mana poin itu bisa kita kumpulkan dalam satu bulannya dan bisa kita tutup poinkan untuk dicairkan menjadi sebuah uang, di mana uang itu merupakan sebuah alat transaksi yang semua orang pasti membutuhkan. Jadi untuk bonus di NASA ini berupanya itu uang, bukan barang-barang branded, bukan barang-barang mahal ataupun bukan peralatan-peralatan dapur, tapi di sini bentuknya real uang. Jadi bisa kita gunakan untuk segala kebutuhan kita, untuk bersedekah, untuk pembangunan masjid dan untuk berbagai macam kegiatan kita lainnya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan bonus tersebut? Ya, dengan cara tadi kita membeli produk, baik mau dipakai sendiri ataupun kita jual, setiap bulannya kita laporkan ke stokis atau ke tempat kita mendaftar membernya, lalu setiap bulannya poin yang kita tutup poinkan itu akan cair ya dengan sendirinya dari pihak kantornya.
dan setiap tanggal berapa, poin kita itu bisa cair itu setiap tanggal 20 sampai 23 dalam 1 bulannya. Jadi di video kali ini aku cuma menyebutkan 2 keuntungan yang sudah pasti kita dapatkan dan masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya yang akan kita dapatkan apabila kita bisa fokus menjalankan bisnis NASA ini. Apakah bisnis NASA ini susah untuk dijalankan? Ya pastinya dengan bantuan teknologi yang semakin canggih sangat-sangat memudahkan kita dalam mendapatkan customer sehingga memudahkan kita dalam menjual produk. Karena selain dibantu dengan teknologi, produk NASA atau produk organik ini juga emang banyak sekali peminat. Karena produk yang kita jual dari PT Nautilus Santai merupakan sebuah produk yang emangnya nyata manfaatnya, nyata khasiatnya, dan sudah pasti aman untuk digunakan sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk penggunanya. Selain itu, produk dari NASA ini ada berbagai macam sehingga tidak hanya produk itu-itu saja yang dibutuhkan oleh konsumen, melainkan ada sebuah produk kesehatan. Jadi untuk para konsumen yang emang memiliki keluhan terhadap kesehatannya, ada produk kosmetik, ada produk skincare, di mana produk-produk itu pasti banyak sekali peminatnya dari para wanita terutamanya. Karena produk dari kosmetik dan skincare dari NASA ini sudah BPOM semua, sudah ada izin dari MUI, jadi sudah dipastikan produk ini aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan efek samping atau ketergantungan ketika digunakan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Begitupun dengan produk-produk kesehatannya yang sudah pasti produk-produk atau bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut emang udah perutnya udah aman dan sudah diuji secara klinis sehingga tidak dapat dikhawatirkan lagi untuk kualitas produknya. Selain itu, di NASA juga terdapat produk agrokompleks dari pupuk organik dan vitamin ternak, di mana-mana mayoritas warga Indonesia itu berprofesi sebagai petani sehingga pupuk organik di sini akan memudahkan petani untuk membantu meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi panennya. Dan terdapat juga vitamin dari ternak ini untuk membantu mendongkrak supaya hasil ternaknya itu akan lebih bagus dari segi kualitas dan kuantitasnya juga. Jadi di sini produk NASA itu memenuhi segala kebutuhan warga Indonesia terutama dalam bidang ekonominya. Dan yang pastinya di sini semuanya akan mendapatkan keuntungan baik dari konsumen ataupun dari para penjualnya. Alangkah baiknya para teman-teman semua ikut juga dalam menjalankan bisnis NASA ini karena teman-teman bisa menggunakan produk NASA ini dengan harga yang lebih murah serta bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya. Lalu bagaimana cara mendaftar di bisnis NASA ini? Caranya mudah banget. Teman-teman cukup mendaftarkan dengan cara mengisikan formulir pendaftaran. Setelah itu, teman-teman bisa melanjutkan untuk pembelian starter kit B seharga Rp200.000 sebagai modal awal teman-teman semua menjalankan bisnis NASA ini. Dan inilah starter kit B yang wajib teman-teman beli untuk mendaftar di bisnis NASA ini. Apa aja sih isi dari starter kit B ini? Di sini terdapat katalog produk, harga distributor dan harga member, ada panduan bisnisnya, serta terdapat 3 bonus produk untuk dijual kembali apabila teman-teman memang langsung mau jualan atau mau mencoba terlebih dahulu juga boleh. Jadi teman-teman bisa rasain dulu manfaat dari produk PT Nautilus Nusantara, baru setelah itu bisa sharing-sharing ke teman-teman atau sharing-sharing ke keluarga tentang produk NASA ini sehingga terjadilah transaksi jual beli. Nah, produk yang ada dalam starter kit B ini terdapat sabun grass, di mana sabun grass ini bermanfaat sebagai sabun penghilang bau badan. Jadi supaya tubuh kita itu tetap fresh dan tetap segar, tidak ada bau badan yang bisa mengganggu orang lain. Dan terdapat suplemen kesehatan sum propolis, di mana di sini propolis ini bagus banget untuk membantu meningkatkan imun tubuh serta memberikan kebugaran setiap hari. Tak hanya itu, sum propolis ini juga banyak banget manfaatnya seperti untuk membantu mengeringkan luka,
untuk menyembuhkan sariawan, dan masih banyak juga manfaat dari sumber propolis ini. Dan yang terakhir terdapat pupuk sampel dari Gramstar. Di mana pupuk Gramstar ini merupakan pupuk serbuk yang bisa teman-teman gunakan untuk memupuk semua jenis tanaman, mulai dari tanaman palawija, tanaman perkebunan, perhutanan, pertanian, dan semua jenis tanaman. Teman-teman bisa gabung di dengan cara menghubungi nomor aku yang udah aku taruh di video ini, di 08218129819. Semoga bermanfaat. Saya tunggu pendaftarannya. Jangan sampai kelamaan. Jangan sampai menunggu teman-teman ada udah sukses kalian masih gitu-gitu aja. Terima kasih. See you next time. Merdeka.